SF, ada produksi ini, produksi itu, kita satukan di sini. Kenapa maunya saya? Ketika kita bekerja itu, niatkan dengan baik. Nah, terus sekarang, niatnya belakangi. Coba, bayangin aja. Saya mohon maaf ya, saya orang kabupaten khasnya seorang kampung, kebetulan hidup di kebetulan. Setiap yang disuguhkan di media itu, ada dua. Persoalan proyek, ya, persoalan proyek, persoalan apa ya? Uang. Kalau yang ngomong, bukan saya. Proyek ini sebetulnya mudah diungkap. Karena ada sudah orang mengaku pada bukti ya. Kenapa ini tidak terjadi? Dugaan saya, ada permainan antara aparatur itu dengan pengumuman. Dugaan. Kenapa kita selalu begini kondisinya? Tidak ada kepastian, tidak ada keberanian. Pak Kakak Rahmat Namun pun setiap saat bicara demo, dia tampilan demo yang lalu, dia tampilkan sekarang. Kenapa? Mengingatkan. Oh ya, saya sudah pernah ingat ini. Hari begitu, hari begitu. Tapi apa hasilnya? Kita capek dan saling mencibir. Terakhir, saya selaku pribadi dan bagian dari Warkop, dulu saya penasehat dengan Sehani. Penasehat Warkop Nasakti. Miliknya Kak Almarhum Kak Budu dan itu istrinya jadi tante saya. Tantenya Aisyah, tantenya Arif. Tapi dalam perjuangan kita tidak boleh pakai ini. Saya mengucapkan kemerhaban yang Ramadan. Mohon maaf lahir batin pada saudara-saudara saya yang ada di sini. Kita berdoa mudah-mudahan ini puasa yang terakhir. Kenapa? Supaya kita betul-betul menjalankan ibadah puasa 29 hari, 30 hari, 31 hari, silakan. Tetapi jangan mempersoalkan sholat. Ada yang 20, ada yang 8, ada yang 2 rakaat saja. Tidak usah dipersoalkan. Karena itu keyakinan, ya. Orang Gorontalo banyak puasanya 3-3-3 hari. Tapi yang kita pikirkan silaturahim kita. Kita boleh berbeda pandangan, berbeda pendapat, ya. Tapi setelah itu selesai lagi. Ini selama sebulan penuh, saya tidak melarang, saya juga mengajak sebagai teman, sebagai sahabat, kurangi tampilan komen-komen yang provokatif, yang bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai pahala puasanya. Misalnya puasanya sempurna 10, Anda Kakak Warno cuma dapat 5. Kan rugi juga kita. Kan? Tapi saya sesali, Kakak Is punya teman-teman, bikin halal bihalal tidak undang kalian. Pemda juga saya lihat, kayaknya tidak ada. Tapi mudah-mudahan nanti buka besar. Kakak Arif buka besar, kita bikin lagi. Pindah lagi tempat di mana? Tetap di Warkop, ya. Mau orang puasa dengan tidak menuju hari. Ini aja saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dalam kehidupan kita. Saya ini seminggu itu harus minimal 4 hari di Jakarta. Senin, Selasa, Rabu, saya wajib hadir di sana. Kamis kadang-kadang saya pulang. Sekarang saya mulai atur 2 minggu sekali baru pergi. Kalau di sini saya harus kerja, saya harus muter, lihat program Ramad Gober. Maaf ya kalau singgung Ramad Gober, karena memang saya staf khususnya. Di DPR-DPR itu ada tenaga ahli, sama dengan DPR. Ada tenaga ahli, ada tim ahli, ada staf khusus. Kalau staf khusus itu hanya sama pimpinan. Kami bertiga, yang satu ibu pimpinan itu mantan sekjen DPR-RI yang terlama. Kemudian yang satu mantan Direktur Republika, Tuan Kawan-Kawakan dan Kiai, dan Kiai dan Jawa Tiga Dika. Bukan Jom Kiai. Nah, itulah, kalau tenaga kami banyak sekali.
ada yang dibiayai negara, ada yang dibiayai. Inilah hal-hal yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan aspirasi, semua aspirasi saya tampung. Tidak mau, oh ini Nasdem, enggak, tanya sama aku. Kalau Pak, ya Ustaz. Kemudian, cuma ada yang cepat dapat, ada yang belum. Saya contohkan BSPS ya, bantuan stimulan swadaya mandiri itu, yang perumahan. Itu kan hanya 20 juta ya, kalau kabupaten 30 ya. Kalau bantuan BSPS di Kementerian PUPR itu hanya 17 juta. Maka namanya bantuan swadaya stimulan. Ada yang membantu saja. Salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib ya Muhammad, ya Arusan Habibaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam Qiblataini sallallahu alaihi. Harus kasih keluar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.